9 potret saat Krisdayanti pakai dan tanpa makeup, tampil natural. Krisdayanti merupakan salah satu selebriti yang sudah berkecimpung di dunia hiburan sejak era 90-an. Parasnya kerap muncul di berbagai sampul majalah. Nggak cuma itu, paras Krisdayanti juga pernah menghiasi layar kaca televisi Indonesia sebagai aktris sekaligus penyanyi top. Berkat bakatnya di dunia tarik suara, Krisdayanti bahkan mendapatkan julukan sebagai Diva Indonesia. Hal tersebut membuat kehidupannya seolah tak pernah lepas dari sorotan publik. Penampilannya saat tampil di TV pun selalu mencuri atensi publik. Istri Raul Lemos ini dikenal sering tampil dengan outfit yang mewah dan glamor. Selain itu, Krisdayanti juga selalu tampil dengan makeup yang on point, baik saat menyanyi maupun di keseharian. Namun, belakangan Krisdayanti juga tak segan menunjukkan wajah polosnya tanpa menggunakan riasan. Biasanya, ia tampil polosan saat sedang berolahraga. Krisdayanti pun pede mengunggahnya ke media sosial. Namun, tak sedikit publik yang merespons penampilannya kelihatan beda banget saat pakai dan tanpa makeup. Mbak Kadi mukanya beda banget ya kalau nggak makeup, komentar Adniara Imaniar 09. Penasaran kan seperti apa penampilan Krisdayanti saat pakai dan tanpa makeup? Duh, intip 9 potretnya yang dihimpun brilio.net dari akun Instagram @krisdayantilemos. Saat menghadiri acara, Krisdayanti biasa tampil dengan full makeup yang glamor. Begini potret wajah polosnya di keseharian. Banyak warganet yang dibuat pangling dengan paras Krisdayanti saat tak mengenakan riasan. Penampilan polosnya tanpa makeup pun menuai banyak komentar warganet. Tak sedikit yang menyebut penampilannya tetap memesona saat tanpa makeup. Namun ada pula yang menyebut parasnya terlihat sangat berbeda saat tak pakai makeup. Ada yang menyebut saat Kadi tampil polosan terlihat flek hitam dan lingkaran hitam di bawah mata yang membuat wajahnya tampak kusam. Meski begitu, Krisdayanti tetap pede mengunggah wajah polosnya ke akun Instagramnya. Di keseharian, Krisdayanti tak mengenakan lipstik dan bedak tebal. Wajahnya kelihatan bersih dan natural. Alis tebal Krisdayanti pun tetap memesona, meski tanpa dibalut riasan bold. Tak sedikit yang menyebut kecantikannya kian terpancar di usia yang hampir menginjak 50 tahun. Setuju nggak nih kalau wajah Krisdayanti saat pakai dan tanpa makeup tetap menawan?